Ada pepatah Batak yang berbunyi bahwa keberkatan Tuhan hadir dari segala penjuru mata angin di pulau ini. Samosir. Pepatah ini memang benar adanya. Samosir diberi keberkatan yang luar biasa. Dengan pesona alam yang sangat indah, tidak kalah dengan landscape pegunungan Alpen atau Canterbury yang sering saya lihat di postcard atau kalender yang terpajang di rumah. Samosir juga memiliki riwayat sejarah kepurbakalaan yang masih terawat. Tidak banyak peninggalan megalitik di Indonesia, karena peninggalan megalitik biasanya akan berkorelasi dengan aliran kepercayaan masyarakat setempat. Salah satu yang luar biasa mengagumkan adalah peninggalan megalitik yang secara definisi dapat diartikan peninggalan dari praktik kebudayaan masa lalu yang melibatkan monumen atau struktur bebatuan. Saya, Adi Suryana, arkeolog, akan menyusuri Samosir dan jejak peninggalan megalitik yang ada di dalam. Hari ini saya tiba di Medan, Sumatera Utara. Dari sini saya akan menuju Kabupaten Samosir, sekitar 6 jam perjalanan darat menuju Tenggara. Namun, sebelum menuju Samosir, saya terlebih dahulu singgah di Balai Arkeologi Sumatera Utara di Medan untuk sedikit menghimpun informasi mengenai pulau ini. Saya bertemu dengan Pak Lukas Partanda Kustoro yang menjamu saya di salah satu perpustakaan yang menyajikan begitu banyak literatur mengenai Samosir dan peninggalannya. Selamat pagi, Pak Lukas. Mas Adi. Kapan, Pak? Dari Aceh? Kemarin. Sehat-sehat, kan, Mbak Sini? Sehat, Pak. Sesuai pembicaraan kita kemarin. Iya, jadi pada prinsipnya kalau kita bicara Samosir, Danau Toba, dan sebagainya, itu berawal dari sekitar, ya katakanlah kita sebut sekitar 75.000 tahun yang lalu. Itulah proses pembentukannya. Dan kita tahu itu merupakan hasil dari aktivitas gunung berapi tua, yang akhirnya memunculkan danau, dan di tengahnya ada pulau. Itulah Pulau Samosir. Nah, kalau kita balik kepada Danau Toba yang sudah terbentuk pada ribuan tahun yang lalu, tentunya kita juga secara teoritis kita tahu pada masa itu belum ada manusia. Karena belakangan teoritis arkeologis bisa membuktikan bahwa manusia itu kan muncul setelah 40.000 tahun yang lalu. Nah, kita tahu bahwa peninggalan-peninggalan ada memperlihatkan bahwa suku Batak yang sekarang mendiami daerah di seputar Danau Toba itu terkait dengan migrasinya kelompok manusia Austronesia. Ya, Austronesia kita tahu juga terdiri dari beberapa ras, dan yang masuk ke wilayah Sumatera, khususnya di bagian seputar
Danau Toba itu adalah yang rasnya masuk kategori Mongoloid. Kalau menurut legenda, jadi artinya menurut cerita rakyat, bahwa orang pertama, orang Batak pertama yang muncul di sana itu memang diturunkan oleh sang penciptanya itu di puncak Pusuk Buhit. Di puncak Gunung Pusuk Buhit. Itulah awal mulanya kelompok masyarakat Batak ada di wilayah sana. Sianjur mula-mula. Dan dalam cerita, si Raja Batak, artinya orang pertama yang diturunkan di Pusuk Buhit itu, bertempat tinggal di sana. Kampung awal orang Batak itu ada di Sianjur mula-mula. Nah, kalau sekarang sebagian besar penduduk Batak itu di seputar Danau Toba menganut agama Kristen, tapi kepercayaan lama dulu itu, itulah yang kita sebut dengan kepercayaan-kepercayaan megalitik. Oh, jadi artinya kepercayaan yang memuja nenek moyang. Pak Lukas memberikan asupan informasi tambahan selain yang saya pelajari dari literatur yang kami miliki. Saya tidak sabar untuk segera tiba, menyusuri 6 jam perjalanan dari kota Medan menuju salah satu pulau danau terbesar di dunia ini. Saya akan melihat sendiri bagaimana peninggalan megalitik di Kabupaten Samosir ini. Mengapa saya menyebut Kabupaten Samosir bukan Pulau Samosir? Alasannya, karena wilayah administrasi Kabupaten Samosir bukan hanya di Pulau Samosir semata sebagaimana anggapan sebagian orang, namun juga melebar sedikit hingga wilayah selatan Sumatera Utara. Dan peninggalan megalitik yang akan kita teliti juga demikian. Tak hanya ditemukan di Pulau Samosir, namun juga tersebar di wilayah Sumatera, tepatnya di wilayah yang mengelilingi Danau Toba ini. Menuju Samosir dapat dilakukan dari beberapa rute. Dari arah utara, menyeberang dari kota wisata Parapat. Atau bisa juga memutar dan menyusuri lekukan Gunung Pusuk Buhit di selatan Samosir. Rute ini durasi tempuhnya lebih lama, namun pemandangan akan membayar itu semua. Pulau Samosir ini dulunya menyatu dengan Sumatera di wilayah selatan. Namun, di masa kolonialisme, Belanda membangun kanal untuk memudahkan mobilitas kapal yang beroperasi di danau ini. Perjalanan pertama saya menelusuri jejak megalitik di Samosir. Saya penasaran dengan si anjur mula-mula yang diceritakan Pak Lukas dalam pertemuan kami. Pagi ini, saya akan menyempatkan diri terlebih dahulu menyinggahi jejak pertama Raja Batak di pulau vulkanik ini. Di kawasan ini, tepatnya di Kampung Sigulati, bersemayam Guru Tati Abulan. Salah satu dari dua anak si Raja Batak yang menjadi nenek moyang seluruh generasi Batak saat ini. Sana mampung dia uraki. Urang atus doa susah nenengan. Nang marni ngot aku walaupun. Baguslah lokasi ini ya. Tahu apa gitu. Jadi kita jadi lebih tahu tentang asal muasal orang Batak itu. Guru Tati Abulan memiliki 5 anak laki-laki dan 5 perempuan yang melahirkan generasi pemimpin ras Batak dari generasi ke generasi hingga kemudian berakhir
di Sisingamangaraja ke-12. Sebagai Raja Batak terakhir yang kita kenali namanya dalam buku pelajaran sejarah. Yang teguh mempertahankan wilayah dari jajahan Belanda. Hari ini saya juga beruntung dapat bertemu dengan Kepala Balai Arkeologi Medan, Pak Ketut Wiradiana, yang kebetulan sedang berada di Kabupaten Samosir. Ditemani pula oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samosir, hari ini mereka memiliki agenda untuk mengunjungi dan mendata sebuah peninggalan berupa sarkofagus di wilayah Dolok Sanggul. Wilayah ini kami tempuh dari kawasan hutan wisata Tele. Sarkofagus adalah wadah kubur. Secara garis besar, terdiri dari bagian wadah untuk penyimpanan mayat. Pada awalnya, mayat tetap dikuburkan. Namun sekian lama, setelah mayat menjadi tulang belulang, lalu sisa jasad itu dipindahkan dalam sebuah upacara ke dalam wadah batu ini. Mayat dimasukkan melalui sebuah lubang di atas batu yang memiliki penutup. Bentuk sarkofagus menyerupai kapal dengan kedua ujung meruncing dan bagian tengah melengkung. Bentuk ini dipercaya sebagai analogi wahana roh menuju ke alam arwah. Ukuran sarkofagus bisa beragam. Sebuah sarkofagus dengan ukuran yang besar dapat menampung tidak hanya satu jenazah, namun juga bersifat komunal, yakni menampung beberapa tulang belulang seperti suami, istri, dan anak. Wilayah penemuan sarkofagus ini memiliki medan lumayan sulit untuk ditempuh. Tak ada pemukiman di wilayah ini. Saya jadi penasaran, bagaimana sebuah peninggalan sarkofagus dapat dibangun di kawasan yang sangat jauh dari hunian? Karena kebiasaannya, tambak yang berarti kompleks perkuburan dalam masyarakat Batak kerap dibangun berdekatan dengan tempat tinggal mereka. Namun, perkiraan saya memang salah. Ternyata pada masa sarkofagus ini dibangun, wilayah ini merupakan wilayah hunian yang pada suatu masa dibakar Belanda karena dijadikan benteng pertahanan terakhir Sisingamangaraja ke-10 dan ke-11 dari pendudukan penjajah. Inovasi-inovasi, bagaimana mereka menciptakan karya-karya budaya seperti sarkofagus, umpamanya inovasinya. Karena kemudian tempayan batu, ini kan model-model hunian yang banyak berkembang pada abad-abad ke-10 justru. Ini kan orang kelompok Austronesia itu, tuh paling tidak ada tiga hal yang harus ada. Huta, hunian induk, huta, sawah, dan hutan. Nah, dalam istilah Batak, tombak. Jadi, konsep tentang huta, sawah, dan hutan ini adalah konsep yang, apa namanya, yang memerlukan harmonisasi. Nah, ini penting. Bahwa kehidupan yang sudah dijaga, kehidupan yang jadi landasan orang Batak itu adalah harmonisasi. Kenapa perlu harmonisasi? Karena, kenapa perlu ada tombak? Karena tombaklah menjaga air untuk pertanian, untuk menghidupi mereka. Nah, simbol-simbol seperti muka manusia, kedok manusia itu kan populer pada budaya Dongson. Budaya Dongson berkembang ke Indonesia dalam tanda petik, tapi belum begitu pasti, itu paling tua awal-awal Masehi katanya. Iya, benar. Tapi kenyataannya bahwa sekitar 1000 tahun yang lalu berkembang pesat sekali di seluruh Indonesia. Nah, kalau di Batak sendiri yang Dongson apa? Rumah adatnya itu tipe Dongson. Kemudian ada pola hias yang pakai bulu-bulu di rumah adat itu, itu juga gaya Dongson. Kebudayaan Dongson yang dimaksud Pak Ketut adalah kebudayaan perunggu yang berkembang di Asia Tenggara. Namun,
Nama kebudayaan ini diambil dari nama tempat penyelidikan pertama, yaitu Vietnam. Selain para keturunan raja, jasad yang berdiam di dalam sarkofagus ini adalah orang-orang terpandang atau pimpinan sebuah komunitas yang dihormati. Beberapa sarkofagus memiliki pahatan-pahatan baik yang terdapat di depan wadah maupun di belakang tutup yang merupakan penggambaran orang yang memiliki hubungan sangat dekat dengan si mati. Hal ini dapat kita lihat di beberapa peninggalan sarkofagus lain seperti di wilayah Hariarapohan, Kecamatan Harian. Menurut keturunan ketujuhnya, tokoh yang pernah dibaringkan di dalam sarkofagus ini adalah Opung Yatas, leluhur desa setempat yang pertama kali membangun hunian ini. Hunian ini terdiri dari beberapa rumah saja yang saling berhadapan. Datanglah Belanda. Dilaranglah. Dilarang? Enggak bisa di kampung. Apa mayat dibilang nia. Kemudian dibongkar lah mayat itu, maka di sana tempat-tempat namanya dibikin tabak, di situ kembulan memboyang keturunan asal dan keturunannya. Pada lokasi ini tidak hanya ditemukan sarkofagus, namun juga lesung batu yang menunjukkan bentuk mata pencaharian masyarakat setempat pada masa lampau. Untuk menempati, iya. Sehari-hari atau untuk upacara? Enggak, sehari-hari. Kalau harus beras di situ pun. Tepung. Bisa dijadikan tepung, bisa juga. Ya, tepung. Yang membuat juga Opuni atas juga yang membuat. Iya. Lesung berkaitan dengan konsep animisme yang percaya pada kekuatan roh. Hal ini terlihat dari adanya anggapan masyarakat Batak Toba bahwa padi memiliki tondi atau roh, sehingga padi harus diberlakukan secara hati-hati. Kondisi ini ditampakkan dengan adanya pelipit di pinggiran permukaan atau di sekeliling lubang lesung. Hal ini dimaksud adalah upaya agar bahan yang ditumbuk tidak tumpah ke tanah. Keturunan yang merawat sarkofagus ini mengaku bahwa proses membuat benda ini memakan waktu hingga 7 tahun dengan bahan-bahan bebatuan vulkanis akibat letusan gunung berapi yang dengan mudah dapat ditemukan di sekitar tempat tinggal mereka. Sementara usia dari sarkofagus ini, bila dihitung dari jumlah keturunan di atasnya, adalah 7 generasi. Saya tertarik mengapa pagar batu setinggi ini dapat berdiri. Bagi saya adalah salah satu mahakarya yang mengagumkan pada masanya. Bagaimana bebatuan dapat disusun tanpa bantuan semen sebagai perekat, namun dapat menjadi sebuah pagar raksasa yang tahan dari guncangan gempa selama beratus tahun. Sangat diandalkan untuk menjadi benteng pertahanan. Mengenai pertahanan kampung dari serangan kelompok lain, berkorelasi dengan alasan perpindahan masyarakat dari satu kampung hunian menuju sebuah hunian baru yang dilakukan oleh orang-orang Batak pada masa lampau. Selain dengan alasan menemukan tempat lebih baik untuk bercocok tanam, perpindahan dapat pula terjadi akibat konflik yang kerap terjadi dalam dinamika kehidupan berkelompok. Dalam kehidupan sosial, serangan antar kelompok dapat terjadi kapan saja. Sehingga sebuah pertahanan yang baik adalah keniscayaan. Selain memanfaatkan batu vulkanis yang ada, pertahanan juga dapat dibuat dengan bambu-bambu atau memanfaatkan kontur tebing yang tersedia secara alamiah di lokasi tersebut. Hal itu saya temui di situs kubur pahat batu dan pagar batu di Huta Pagar Batu yang terletak di Desa Perdomuan, Kecamatan Simanindo.
Daerah ini berada di kawasan utara Pulau Samosir dan merupakan salah satu titik sentral tujuan wisata pulau ini. Horas, Horas. Saya mau tanya Pak sebelumnya, saya dengar kabar bahwa katanya di desa ini ada peninggalan nenek moyang kita yang disebut pagar batu. Apa betul Pak di desa ini? Ya, ada. Saya istirahat dulu aja sebentar juga di sini. Ya. Bu, boleh saya pesan kopi Bu satu? Ya, terima kasih Bu. Jadi Pak, apakah di sana itu ada penduduk setempat yang bisa saya jumpai untuk menunjukkan jalan di pagar batu itu Pak? Ada, kebetulan Pak Parman sama Pak Kades kebetulan di bawah mengawasi pembuatan jalan di bawah. Pak Parman itu saya, penduduk di sana? Ya, penduduk di kampung itu. Di kampung itu. Ya. Itu nama kampungnya apa Pak? Pagar Batu. Kampung Pagar Batu ya? Saya minum dulu ya Pak. Ya, minum kopi. Makam Pahat Batu ini berada di dataran yang lebih tinggi dibanding permukiman yang ada. Memiliki luas 1,4 hektar. Dulunya masyarakat di sini memanfaatkan kelandaian kontur tanahnya untuk mempertahankan diri dari gangguan keamanan kelompok lain. Bahkan, di kampung yang sudah tidak dihuni lagi ini, akses keluar masuk masyarakat menggunakan sebuah rongga yang terbuat dari batu. Mirip sebuah gua. Ada pula gua buatan lain yang digunakan sebagai tempat persembunyian bila mana terjadi serangan. Nasib batu makam ini sama dengan yang saya temukan di Hari Arepohan. Jasad sudah dipindahkan pada era pendudukan Belanda dengan alasan yang sama. Di samping kiri kubur Pahat Batu ini terdapat sebuah lesung batu dengan 5 lubang. Pada masa awal, di sini bersemayam Raja Tanjungan yang merupakan generasi kelima Marga Situmorang. Di sini saya menemukan beberapa peninggalan megalitik lain yang menambah khasanah pengetahuan kami. Tempat saya berdiri ini adalah batu persembahan. Masyarakat setempat menyebut batu tiga rupa. Apa saja makna dari tiga rupa tersebut? Namanya batu ini batu yang tiga rupa. Batu tiga rupa? Iya, tempat persembahan nenek moyang kami dulu. Yang pertama yang ini, muka yang mengarah ke sini, apabila ada menumbuk padi di sini, ada sisanya sedikit, baru dikasih persembahannya ke sini. Oh, gitu. Biar padi yang ditumbuk itu berkah. Iya. Untuk dimakan. Baru yang kedua batu yang menghadap ke arah sana. Ke arah sana itu persembahan apabila ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang pergi ke atas sana mau belanja atau menjual sedekah. Pulang dia dari sana dari tempat perbelanjaan, dia harus meletakkan di sini persembahannya juga. Baru batu yang sebelah timur. Mukanya yang sebelah timur ini. Ya, betul. Ke timur betul. Apabila orang tua kami dulu, nenek moyang kami dulu pergi ke Danau Toba untuk mencari ikan, ada dapat ikan dari Danau Toba, dia harus menyembahkan dulu ke sini. Mempersembahkan. Ya. Itulah sejarah batu yang tiga rupa ini, Pak. Ada namanya, Pak? Nama lokal, nama aslinya sini, nama batunya apa? Batu Pamelean. Pamelean, ya. Mukanya yang tiga. Pamelean, ya. Artinya Pamelean itu apa? Persembahan. 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 Selain Pamelean, lokasi ini juga memiliki peninggalan berupa tempayan batu. Di lokasi ini dulunya berdiri rumah raja yang dalam perilaku dan budaya masyarakat setempat dianggap suci. Sehingga para abdi yang hendak menuju dan menaiki rumah ini diharuskan untuk mencuci kakinya di tempayan batu ini.
Tidak jauh dari lokasi tempayan batu, juga ditemukan batu yang diberi nama Siboru Nagojong. Maksudnya batunya batu ini, dulu kan ini kampung. Yeah. Istilahnya kalau ada di sini terjadi pencurian atau yang kehilangan, ada yang mengetahui dan yang diketahuinya sudah tertuduh, tapi dia nggak mengaku, dibawalah dia ke sini untuk bersumpah. Nah, setelah ingin bersumpah, dia mau bersumpah ke sini, duluanlah dulu dia menyuci kaki di sana. Di palung yang ada bak air itu ya? Iya. Oh. Habis cuci kaki dia, masuklah ke sini, baru ini dipegang. Dipegang ini, bersumpahlah di sini. Kalau betul-betul dia nggak mencuri, dia pasti sehat. Tapi kalau betul-betul dia mencuri, seperti batu inilah. Oh, menjelma jadi batu. Jadi bengkak. Oh, jadi bengkak. Jadi bengkak perutnya. Ini bagian depannya ini ya? Berarti ini seperti perutnya ini? Iya. Menjelang sore, kami meninggalkan tempat ini. Namun, saya mendapatkan informasi bahwa tidak jauh dari lokasi ini, terdapat sebuah peninggalan megalitik lain yang disebut Botean. Botean adalah peninggalan batu dengan ukuran sekitar 2 meter dan menjulang ke atas. Kegunaan dari Botean adalah untuk menambatkan sampan. Itulah makanya Botean hanya dapat ditemukan di wilayah yang bersisian dengan sungai atau danau. Namun sayang, Botean di perdamuan ini sudah rusak dan patah. Salah satunya akibat proyek pembangunan jalan sebagai tuntutan pembangunan desa. Namun, saya mendapatkan informasi bahwa sekitar 3 km dari tempat ini terdapat 12 botean yang lebih terawat. Tepatnya, berada di Parmonangan, sebuah kampung yang bersebelahan dengan kampung ini. Jadi dulunya transportasi dari Samosir ke Perapat, dengan pekan ada nama di situ Tiga Raja, dari sini pakai sampan itu. Sampan itu. Sampannya itu betul besar. Kayu, batang kayu yang telah dibuat menjadi sampan. Besar itu. Dinamakan Solubolun. Solubolun. Sampan besar. Nah. Dan ini fungsinya untuk menambatkan. Menambatkanlah dia sampan itu. Oh, ya ini. Jadi ini dulu masih sampai ke sini airnya dari Tuba ini. Itulah ya, makanya ini dipakai. Maka dipakai sebagai pelabuhan sampan atau Tabata Sulu. Jadi ini bukannya pilar yang dicampur dengan semen. Oh, batu asli. Asli batu, namanya batu padas. Batu padas ya. Batu padas. Terus kalau apa ini dulunya ada atasnya, Pak? Apa memang tingginya segini? Memang tinggi segini. Yang tinggi segini ya, nggak ada yang patah. Jadi masing-masing ini ada di sini kayak bentuknya beda dengan yang itu, dengan yang ini. Yang ini nampaklah dia ada kayaknya sedikit ke ini. Ada lebihnya dia, ya. Ke atasnya. Di situlah diikatkan sampan tadi. Usia botean ini masih dapat dihitung dengan jelas oleh Pak Erson, generasi pewaris lahan di mana botean ini berada. Ada 7 generasi yang telah menjadi saksi berdirinya botean ini. Hanya saja, ada beberapa hal yang membuat saya merasa ragu dengan keotentikan cerita yang saya dapatkan. Karena dari beberapa literatur dan narasumber yang lain menyebut bahwa botean dari bentuk dan susunannya lebih tepat dan dipercaya memiliki fungsi utama sebagai pondasi rumah. Namun, memang botean digunakan pula sebagai penambat tali sampan, walau bukan menjadi satu-satunya fungsi. Tomok adalah pusat perdagangan di wilayah utara Samosir.
Kapal penyeberangan dari Parapat berlabuh di sini dan para wisatawan disambut dengan beragam hasil kerajinan tangan terampil masyarakat Samosir. Tak jauh dari sini, ada sebuah peninggalan sarkofagus Raja Sidabutar pertama dan batu pertemuan. Waras, Pak. Selamat datang. Bapak dari mana? Saya dari Pak. Upacara itu sebenarnya itu pembagian jambar. Jambar itu adalah patungan daging hewan yang dikurbankan dalam acara adat budaya, pernikahan, atau kematian, atau acara adat mengambil tulang belulang, apa saja. Dan lokasi upacaranya memang sejak dahulu di sini. Jadi kenapa dia di sekarang ini dibuat seperti ini? Nah, acaranya itu bukan di sini, tapi pada tempat-tempat tertentu. Nah, cuman ini menggambarkan. Menggambarkan situasi upacara, situasi upacara adat itu. Dan yang berjajar di sebelah kanan? Itu adalah mencerminkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh kepercayaan, tokoh adat, raja dan ratunya. Yang diberi jambar itu yang ya, jambar-jambar yang utama. Dari sarkofagus Raja Sidabutar ini dapat diketahui bahwa masyarakat Batak tidak menutup diri dengan pendatang dari luar suku Batak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada satu pahatan di makam Raja Sidabutar pertama, di mana tokoh yang dipahatkan yang biasanya adalah kerabat dekat yang bersangkutan. Namun, pada sarkofagus ini terdapat sosok pemuda berpeci, yang dalam penuturan sejarah adalah seorang tokoh muslim dari wilayah Aceh yang menjadi panglima perang sang raja dalam menghadapi musuh. Hal yang juga dapat dilihat dari peninggalan sarkofagus Raja Sidabutar terakhir yang berlokasi tidak jauh dari makam ini. Terdapat dua ekor gajah yang mengapit makam ini. Pelibatan fauna dalam peninggalan megalitik dapat ditemukan di beberapa situs. Hewan-hewan dapat berupa gajah, ular, singa, cicak, dan lain sebagainya. Posisi cecak dapat dikatakan sebagai kemampuan orang Batak dalam beradaptasi sehingga mereka dapat melekat di mana saja. Sementara, gajah dan singa-singa dianggap sebagai simbol penolak bala. Rasanya saya sudah mengunjungi banyak situs berupa peninggalan megalitik di Samosir. Namun, saya ternyata masih belum mengunjungi satu lokasi lagi yang menurut saya tidak kalah penting dalam riwayat peninggalan megalitik di Samosir. Batu persidangan di Huta Sialagan. Peninggalan ini terdapat di sebuah kampung kuno di Desa Ambarita. Dilengkapi dengan banyak patung yang dipercaya sebagai penjaga keamanan huta yang disebut Pangulu Balang. Dalam prinsip mitos, patung-patung ini akan menjaga kampung dari kekuatan jahat dari luar. Saya tidak sabar menunggu pagi untuk dapat sampai ke sana. Huta Sialagan ini. Baik. Bapak bisa membantu saya? Bisa, Pak. Oke, mari kita jalan sambil ngobrol. Ini 500 tahun yang lalu, ini digunakan raja sebagai tempat untuk musyawarah-musyawarah antar mereka. Ya, tapi kini yang paling sering digunakan adalah tempat untuk bersidang.
Parsidangan. Maka dia diberi nama Batu Parsidangan. Ya, makanya jangan heran kalau kenal orang Batak banyak sekarang yang menjadi pakar-pakar hukum. Memang kalau saya pikir dari faktor keturunan. Oh. Ya, dari 500 tahun lalu orang Batak sudah mengenal itu. Iya. Ya, jadi alasannya kenapa ini disebut dengan Batu Persidangan? Karena waktu zaman dahulu, waktu orang Batak masih animisme, ya, di sini katanya juga sering terjadi peperangan antara kampung atau antar raja gitu. Nah, jadi kalau raja itu menangkap musuhnya, lalu ditangkap. Dan setelah tangkap, lalu dia dipenjarakan lah di bawah kolong rumah raja. Dipasung di sana. Kenapa ditaruh di bawah kolong rumah raja? Karena raja ada alasannya. Karena atas kesalahan dia, maka dia enggak dianggap manusia. Bahwa dia sudah dianggap seperti binatang. Karena di kolong rumah adalah tempat untuk binatang. Untuk menyidang orang yang bersalah ini tidak dapat dilakukan setiap saat. Namun ada hari-hari tertentu yang dianggap hari yang baik dan tepat untuk melakukan persidangan. Penentuan waktu tersebut ditentukan oleh seorang datu atau dukun. Simbol dari dukun tersebut dapat dilihat di bawah pohon hariara yang tumbuh menaungi batu persidangan ini. Ada 3 kesalahan yang mendapatkan hukuman terberat, yakni pemancungan. Kesalahan tersebut adalah bila yang tertangkap merupakan panglima dari kelompok musuh atau seseorang dari kubu sendiri namun melakukan pengkhianatan. Dan terakhir, adalah pelanggaran yang mengusik privasi raja, yakni bila mengganggu istri Raja Sialagan. Hukuman ringan lainnya seperti pencurian hanya mendapatkan hukuman kurungan atau ganti rugi. Tempat eksekusi dilakukan di sebuah lokasi khusus di tempat yang lain, namun masih berada dalam kompleks kota ini. Orang yang bersalah dan akan dikenakan hukuman pancung terlebih dahulu akan dijamu makan, kemudian akan dibawa ke tempat pemancungan. Barulah dia diangkat, dibawalah di sini. Ini namanya adalah batu penyiksa. Ya. Dengan posisi dia dibaringkan di sini. Kepala di sini. Melentang gini ya, contoh ya, semacam ini. Semacam gitu. Ini ya. Kenapa ditaruh di sini? Dan juga datu juga mengatakan bahwa sebelum dipancung maka orang ini juga harus diperiksa dulu badannya. Mana tahu dia punya ilmu-ilmu kebal tadi. Lalu bagaimana datu memeriksanya? Lalu diambillah pisau yang sangat tajam, lalu disiris lah ini badannya. Ya, disiris. Kalau dia itu tidak terluka, itu tandanya bahwa dia masih punya ilmu tadi. Nanti dia belum bisa untuk dipancung. Ya, lalu dukun akan berusaha untuk mengeluarkan ilmu ini dengan cara diambillah tongkat ini. Tongkat raja ini. Ya. Lalu diletakkan di atas badan. Ya. Lalu dukun akan berkeliling di sini dengan membaca mantra-mantranya itu sebanyak 7 kali. Dia baca mantra-mantranya. Oke, setelah itu dia ambil tongkatnya lalu dipukulkan ke badannya. Dipukulkan. Nah, setelah itu barulah dicoba lagi. Dia iris lagi dan ternyata berhasil. Dia sudah luka. Namun walaupun dia luka belum tentu ilmunya habis. Belum tentu. Jadi untuk memastikan kalau ilmunya habis, lalu dukun mengambil ute ya. Ute itu kalau sekarang asam. Ya, dipotong, lalu diperaskanlah ke badan yang luka tadi. Ya, barulah dia bersuara, menjerit kesakitan. Itu pertanda bahwa ilmunya benar-benar enggak dalam. Nah, setelah itu baru dia diangkat terakhir kalinya, dibawalah di sini. Di sini adalah tempat untuk pemancungan. Di sini ya. Ya, dengan posisinya seperti ini. Ini ya, dengan tangan di belakang ya. Tangannya karena terikat ya. Terikat. Ya. Kemudian maaf, di bawahnya ini telah disediakan kalau dulu namanya sapa. Sapa itu adalah sebuah mangkuk besar tapi terbuat dari kayu. Sebutan disebut sapa namanya. Ya. Nah, itu di situ adalah untuk menampung darah tadi. Darahnya. Nah, lalu datanglah seorang penunggalannya. Dia akan membawa kolok yang sangat tajam. Lalu dia akan kalau orang Batak namanya martonggo dulu atau berdoa terlebih dahulu supaya mereka bisa memotong dia. Karena waktu memancungnya itu sekali pancung harus putus. Ya. Lalu dia siap-siap begini, ya. Lalu tanpa aba-aba langsung dia pancung.
Baik, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasan Bapak. Terima kasih juga. Sangat menarik sekali. Peninggalan-peninggalan megalitik ini sungguh mahal harganya. Dari peninggalan yang ada di depan mata ini, kita seakan dapat menyelam ke masa lalu, mengamati perilaku dan pola budaya yang berkembang pada masa lampau, masa ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Dan pengalaman ke masa lalu adalah sebuah ekspedisi yang sangat mahal harganya. Secara fisik perjalanan ini memang melelahkan. Namun, seketika terbayar ketika permadani hijau ini menyegarkan mata kita. Biru dan beningnya permukaan danau begitu memukau. Seindah matahari pagi Samosir yang terbit malu-malu dari balik bukit. Saya kini mengerti. Samosir bukan hanya sekedar indah, namun lebih dari itu.